Selamat datang di channel Biodataku. Berikut ini adalah biodata dan profil Vincent Trompis. Vincent Trompis adalah musisi, pembawa acara, aktor dan komedian yang berasal dari Jakarta. Ia dikenal sebagai mantan basis di grup band Clube Gitis dan pembawa acara di Tonight Show. Biodata Vincent Trompis. Nama lengkap, Vincent Rian Trompis. Nama populer, Vincent Trompis. Nama panggilan, Vincent. Tempat tanggal lahir, Jakarta, 29 Maret 1980. Kewarganegaraan, Indonesia. Agama, Islam. Orang tua, Jan Trompis, ayah, Haryati, ibu. Istri, Irvita Karina Karamu, Vivi Karami. Anak, Farel Legolas Trompis, Gan Adriel Trompis, Gio Trompis. Profesi, musisi, presenter, aktor, dan komedian. Hobi, main musik, olahraga, fotografi. Twitter Vincent Trompis. Instagram Vincent Trompis. YouTube, Vindes. Karir Vincent Trompis. Nama Vincent Trompis pasti sudah tidak asing lagi didengar. Host Tonight Show ini mengawali karirnya sebagai basis dari band Clube Gitis di tahun 1998. Presenter yang selalu dipasangkan dengan Desta ini mulai dikenal publik di awal tahun 2000-an. Berbagai bidang di industri hiburan pun telah dijalani. Ia pernah menjadi penyiar di Radio 96.7 Hits FM Jakarta. Beragam program TV juga telah ia bawakan, salah satu yang sempat populer di masanya adalah UPS Salah yang tayang di Trans 7. Program ini bertahan selama 7 tahun, yakni 2009 hingga 2016 dengan presenter utama Vincent sendiri. Selain itu, masih banyak lagi acara TV yang berhasil ia bawakan, sebut saja MTV Bujang, 2005, Ensiklomedi, 2006 hingga 2007, Supporter versus Supporter, 2008 hingga 2009, Begadang, 2010, dan Indonesia's Got Talent Indosiar, 2010. Ayah dari 3 orang anak ini pun telah membawakan acara Tonight Show Net. Sejak tahun 2013 lalu bersama pasangan abadinya, Desta. Program Gelar Wicara Malam ini merupakan program unggulan Net yang satu-satunya masih bertahan dari awal berdirinya stasiun TV tersebut. Tak hanya menjadi presenter, ia juga berprofesi sebagai seorang aktor. Debutnya di dunia seni peran lewat film Mendadak Dangdut 2006 sebagai Gri. Dari rekam karirnya, puncaknya sebagai aktor di tahun 2009. Di mana Vincent membintangi 6 film, yakni Crazy Crazy Crazy, Wakil Rakyat, Preman in Love, Kalau Cinta Jangan Cengeng, Kawin Laris, dan Benci Disco. Bersama sahabatnya, Desta, keduanya mendirikan production house bernama The Pretty Base Pictures dan telah memproduksi 1 film, Pretty Base, di tahun 2019. Di film perdana itu, Vincent dan Desta menjadi pemeran utama dan berhasil menarik perhatian penikmat film. Artis serba bisa ini juga seorang model iklan. Sejumlah iklan pun telah ia bintangi, seperti LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2010, Telkomsel Flash, 2012, Tokopedia, 2017 hingga 2019, dan Google Duo, 2018. Fakta menarik tentang Vincent Trompis. Banyak yang salah mengira agama yang dianut Vincent jika melihat dari namanya. Ia merupakan seorang Muslim yang besar dari orang tua yang berbeda agama, yakni ayahnya seorang Kristiani dan ibunya Muslim. Telah menikah sejak tahun 2005 lalu, ia selalu menjaga privasi keluarganya. Tak sekalipun ia pernah menampilkan istri dan anak-anaknya ke hadapan publik. Meski telah keluar dari grup Clube Gitis, ia masih berstatus anak band.
Bersama tiga sahabatnya, Ringo Agus Rahman, Tora Sudiro, dan Deddy Mahendra Desta, mereka membentuk band bernama The Cash. Di tahun 2020, ia bergabung dengan grup musik beraliran synthpop, Godnik Electric. Vincent berhasil memenangkan penghargaan kategori presenter reality show di ajang Panasonic Global Award 2012. Ia memiliki hobi motor riding dan mempunyai klub motor bersama rekan artis, Prediksi. Sama-sama terjun ke dunia seni peran di awal tahun 2000-an, ia dan Desta baru bermain di satu film yang sama di Pretty Beast, film produksi mereka sendiri. Saat promo film Pretty Beast, ia pernah mengungkap jika film tersebut kemungkinan akan menjadi film yang terakhir yang ia bintangi. Ia mendapat penghargaan Entertainer of the Year di Line Award 2019 bersama Desta. Film Vincent Trompis, Pretty Beast 2019 sebagai anugerah. 22 menit 2018 sebagai penyiar radio. Jenderal Kancil The Movie 2012 sebagai Pak Jamil. Madam X 2010 sebagai Dean. The God Babe 2010 sebagai Oding. Ngebut Kawin 2010 sebagai Cecep. Preman in Love 2009 sebagai Raden Mas Pono. Crazy 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 2009 sebagai Tian. Benci Disco 2009 sebagai Setiawan. Wakil Rakyat 2009 sebagai Jereng. Kalau Cinta Jangan Cengeng 2009 sebagai Felix. Kawin Laris 2009 sebagai Deon. Barbie 3 2008 sebagai Anak Kuliahan. Tarzan ke Kota 2007 sebagai Arde. Trimas Getir 2007 sebagai Ujang. Mendadak Dangdut 2006 sebagai Gri. Acara TV Vincent Trompis, Tonight Festival Net 2022 sekarang, Tonight Show Premier Net 2021 sekarang, Tonight Show Ramadan Net 2021 sekarang, Tonight S Primetime Net 2017 hingga 2018, Tokopedia Semarak Ramadan Extra Net, SCTV, RCTI, dan Trans7 2019. Indonesian Choice Awards, Net. 2016 hingga 2018. Alkisah, Net. 2018 hingga 2019. Ini Sahur, Net. 2017 hingga 2019. Tonight Show, Net. 2014 sekarang. Good Afternoon, Net. 2014 hingga 2015. Pasahur Trans7, 2014. Ceplas Ceplos, Trans7, 2014. Keluarga Masa Kini, Net. 2014. Campur-campur, Antv 2013 hingga 2014. Awas Ada Sule 2, Global TV 2012 sebagai bintang tamu. Beritahu, Global TV 2011. Warna, Trans7 2011 hingga 2012. Super Game, Antv 2010 hingga 2011. Indonesia's Got Talent, Indosiar 2010. Begadang, Trans7 2010. UPS Salah, Trans7 2009 hingga 2016. Supporter versus Supporter 2008 hingga 2009. Ensiklomedi 2006 hingga 2008. MTV Bujang 2005. Album Vincent Trompis bersama Klube Gtis 80 Kembali 2009. Summer 83
2005, Summer Moffat On, 2007. 1982, 2003. Clubegetis, 2001. Bersama The Cash. The Cash, 2010. Bersama Godnik Electric. Misteria, 2020. Bersama The Prediksi. Orkes Prediksi for The Prediksi Single, 2021. Penghargaan Vincent Trompis. Panasonic Global Awards 2012 Presenter Reality Show. Nominasi Vincent Trompis. Indonesian Television Awards 2018 Pasangan Program TV Terpopuler bersama Desta. Yahoo Celebrity Awards 2014 Favorite TV Talk Show Host. Panasonic Global Awards 2013 Presenter Reality Show. Vincent masih aktif menghiasi layar kaca sebagai presenter dan aktor. Selain itu, ia juga aktif nge-band bersama Godnik Electric. Itulah informasi tentang biodata dan profil Vincent Trompis. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton channel Biodataku.